Awkarin yang sempat beberapa kali punya pacar bahkan nampak tak berjodoh dengan pacar-pacarnya, kali ini kembali pacaran dengan mantan pacarnya Gangga. Bahkan berbeda keyakinan, Awkarin dan Gangga tak jadi halangan. Kerap Awkarin menemani sang pacar untuk di gereja kebaktian, kali ini kebahagiaan datang kepada Awkarin yang dilamar pacarnya Gangga Kusuma saat hari ulang tahunnya. Kebahagiaan dilamar Awkarinnya ini oleh Gangga pun disaksikan sahabat-sahabatnya. Bahkan tak hanya Awkarin yang menangis terharu, para sahabat Awkarin pun ikut menangis terharu penuh kebahagiaan untuk sang sahabat. Awkarin yang sempat ditinggal pacar menikah, bahkan Awkarin sendiri sempat berpacaran dengan anak Wisnu Tama namun tak berjodoh. Awkarin juga pernah berpacaran dengan Sen Glayel, saat itu menutupi pacarannya namun putus juga. Kini kembali berpacaran dengan sang mantan Gangga, tak lama Awkarin dilamar. Meski berbeda keyakinan, Awkarin menyebutkan ini sudah dibicarakan antara Awkarin dengan Gangga. Restu pun sudah didapat kedua keluarga. Ini dia komentar-komentar para netizen yang setuju Awkarin dengan Gangga, namun ada pula yang tak setuju Awkarin serius dengan Gangga karena keduanya berbeda keyakinan. Kerap pamerkan kebahagiaan pacarannya, bahkan gaya pacaran Awkarin jadi sorotan karena nampak terlalu bebas menurut para netizen. Awkarin tak peduli. Dirinya memang mendapatkan banyak nyinyiran dari banyak orang, namun seorang Awkarin bisa membuktikan sukses dengan karirnya sendiri meskipun banyak cibiran. Yang jelas, menurut Awkarin dirinya hanya ingin keluarganya percaya kepada dirinya, tak peduli komentar orang lain. Kita full gang ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.